Selamat pagi semuanya. Hari ini aku mau cerita tentang perjalanan kami ke Taman Emirgan di Istanbul. Emang lucu ya, biasanya orang lain shopping di Istanbul, tapi kita selalu bermain ke taman-taman dan taman bermain. Karena ya, tahu sendirilah kalau buat anak ya. Nah, Taman Emirgan ini gak terlalu jauh, kita perginya naik taksi. Dan pas kita nyampe, perut kita udah keroncongan. Jadi kita awali hari itu dengan makan siang. Saya pesan kebab, istri saya pesan hummus. Dan untuk dede ada salad. Nah, di Taman Emirgan itu sendiri memang sangat asri. Dan Taman Emirgan itu terkenal buat tulip-tulipnya. Tapi waktu kita datang, tulipnya udah tidak ada karena udah ganti musim. Jadi kita pastinya pergi ke tempat bermain anaknya. Untuk dede sendiri tadinya dia takut untuk perosotan, tapi lama-lama dia jadi ketagihan. Nah, akhirnya dia bisa pergi sendiri di perosotan yang tinggi. Kita juga ketemu banyak anak-anak lain dan berteman dengan beberapa orang tua di sana. Oh iya, ada juga taman bermain untuk dewasa loh. Dan di sini istri saya manjat untuk prosot naik di prosotan yang sangat tinggi. Dan buat hiburan juga kita bisa lihat binatang-binatang yang ada seperti bajing, tupai ini. Oke, mungkin ceritanya sedikit dulu sampai situ. Sampai lain kali ya.